Halo teman-teman, ini dia ya jaringnya nih. Kita pakai nomor 7 jaringnya. Ini kebetulan jaring yang sudah pada sobek. Jadi kalau sudah terlalu banyak sobek, sudah tidak mekar nanti itu ya. Jadi kita akan coba ganti jaring yang ini nih, ada nganggur satu joran. Kita coba pasang jaring yang ini ya. Oke, sudah ditabur lagi ya, dipasang lagi. Nanti juga tenggelam sendiri. Yang sebelah sana ada pergerakan ya. Tuh. Gak kelihatan kayaknya di kamera tuh. Oke. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya ada pergerakan. Itu dia tuh di bawah. Ah, ada pergerakan kan? Tuh. Oke, kita cek ya. Dua merah-merah. Oke, kita pasang lagi ya. Itu dia. Tadi dapat dari situ ya. Kita pasang-pasang pancingan dua, yang satu di situ. Terus yang satu lagi di sana. Mana ya? Nah, itu dia tuh. Tuh. Itu dia ya. Jadi pancingan ini tidak perlu pakai umpan ya. Jadi hanya jaring saja. Jaring seperti ini. Mudah-mudahan hari ini banyak dapat. Kalau minggu-minggu kemarin ya lumayan lah. Kadang sampai ngangkat 15 ekor, 13 ekor. Ini baru
ngangkat 2 ekor barusan. Ini dapat lagi ya 4 ekor, cuma yang satu kecil yang sebelah sini tadi. Sepertinya ada pergerakan lagi ya. Itu dia tuh. Gerak-gerak. Nah, gerak-gerak ya. Udah dibawa gerak jauh. Mari kita angkat saja. Dapat lobster. Dapat lobster. Kok bisa ya dapat lobster? Lobster ini mantap. Harus hati-hati nih kena capitnya. Lobster guys. Wih, baru kali ini nih dapat lobster. Ada lobsternya nih. Wih, keren. Hati-hati nih kena capitnya nih. Aduh, mantap nih lobster. Keren, keren, keren. Oke, kita simpan dulu ya. Wih, lumayan gede nih. Lumayan lah. Wih. Dapat seberapa banyak? Itu dia teman-teman. Kita pulang aja. Udah lumayan banyak. Udah panas juga siang-siang.